Kepolisian Republik Indonesia resmi mengubah lintasan uji praktek SIM per hari Senin 7 Agustus 2023. Adapun beberapa rintangan yang diubah yaitu menghilangkan rintangan zigzag dan angka 8. Selain merupakan permintaan langsung dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, perubahan tersebut juga direlevansikan dengan kebutuhan masyarakat dalam berkendara sehari-hari. Bertempat di lapangan Satuan Penyelenggara Administrasi SIM, Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Dwi Agus meresmikan perubahan lintasan uji praktek SIM C atau bagi pengendara sepeda motor. Perubahan ini dilakukan menyusul adanya permintaan langsung Kapolri kepada Kakor Lantas beberapa waktu lalu untuk mengubah pola dan rintangan yang sudah ada dan diterapkan sebelumnya karena dinilai terlalu sulit bagi para pemohon SIM C. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo menjelaskan beberapa rintangan yang diubah, yakni menghilangkan rintangan zigzag dan angka 8 dan diganti dengan rintangan huruf S. Beberapa tambahan seperti traffic light dan rambu lalu lintas juga turut ditambahkan. Selain permintaan langsung dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, perubahan lintasan uji praktek SIM C ini juga direlevansikan dengan kebutuhan masyarakat dalam berkendara sepeda motor sehari-hari di jalan raya yang tidak akan menemui jalan zigzag dan angka 8. Isan, salah satu pemohon SIM C, mengaku lebih dipermudah dengan adanya perubahan lintasan uji praktek SIM C ini. Pasalnya, sebelum adanya perubahan ini dirinya sudah pernah mengikuti ujian praktek SIM C sebanyak 4 kali dan gagal. Dengan kesempatan ini, dengan adanya praktek uji SIM, ini lebih mudah, Pak. Dan saya barangkali mewakili masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda sehingga ujian praktek SIM ini lebih mudah. Sebelumnya udah gagal berapa kali? Saya udah 4 kali gagal. Ya. Tapi pas nyoba gimana? Alhamdulillah mudah, tapi ada Bapak Kapolda jadi grogi. Kemudian melakukan huruf S, kemudian nanti bercabang dua tergantung dari arah dari penguji apakah belok kanan atau belok kiri, kemudian harus berhenti sesuai dengan garis stop yang ada. Dari beberapa tadi yang diuji depan Bapak Kapolda, walaupun para pemohon tadi grogi mengatakan depan Pak Kapolda, namun alhamdulillah bisa melewati dan lulus dalam uji praktek SIM yang sudah ditetapkan. Peresmian perubahan lintasan uji praktek SIM C dilakukan serentak per hari Senin 7 Agustus di seluruh jajaran Satlantas Polres, Polresta, dan Polrestabes se-Indonesia. Selain meninjau perubahan lintasan uji praktek SIM C di Polresta Bandung, Kapolda Jawa Barat juga bertolak untuk melakukan kegiatan yang sama di Polrestabes Bandung dan Polres Cimahi. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.